Bismillahirrahmanirrahim. Beb, ini hari Sabtu, beb. Suasana memang riuh rendah di CDKA. Dan hari ini kita dikunjungi ramai customer daripada Pahang, daripada Melaka, daripada Kelantan. Daripada Kelantan tadi tu dia datang kat sini nak hantar anak dia ke Batu Pahang. Belanja di sana. Lepas tu anak perempuan dia, "Aku nak kereta lah, bah. Aku nak kereta, nak belanja FIFA." Anak perempuan memanglah nak pergi sana belajar susah. Dan abah dia singgah di Jalan Kelang Lama pergi tengok kereta. Sepatutnya siapa yang nak beli kereta dengan saya yang terpakai, kita buat dulu. Tetapi special case untuk abang ini, dia datang je, aku pergi tunjuk dekat warehouse saya yang mengandungi 220 unit kereta. Tumbang dia. Tak tahu mana satu nak pilih. Lepas tu akhirnya si anaknya bersetuju untuk ambil Azia sahaja. Jadi hari ni dijadikan cerita, takkan aku nak datang lah daripada Kelantan ambil sini, lepas tu nak hantar ke Johor. Senang je. Hari ni sign agreement dia dulu. Anak dia baru nak masuk universiti, tak nama anak. Dah lah anak. Tak ada lesen pula anak dia. Walau weh. Aku cakap boleh. Atas nama anak, abah dia sebagai cikgu menjadi penjamin dia. Maka, loan akan aku submit hari Isnin ni. Dan 100% InsyaAllah lepas ni. Jadi anak dia gembira. Nak cium bapa dia tadi. Mak dia cakap, "Jangan, ini suami aku." Tak. Siuman je. Siuman terima kasih. Terima kasih. Itu antara sejarah yang berlaku. Dan abah tak tahu bahawa kereta ni boleh masuk nama anak. Walaupun anak tu masih lagi student. Dan ting-ting tadi boleh ambil. 6,000 lah ni boleh ambil. Itu adalah kisah yang pertama. Hari ini saya nak cerita kereta ni. Ramai yang tengok 2023. Nak kereta yang baru, kena tunggu sampai 11 bulan. Hari ini adalah bulan 9. Maka untuk 11 bulan, aku rasa sampailah bulan berapa? Bulan ting-ting. Bulan tahun depan ni. Lepas raya ada dekat kereta ni. Jadi aku recommend lah kereta ni di belakang saya. Kereta yang dikatakan 2018 ni. Di Jepun 2013. Kereta ni memang padu ni. Lepas tu kereta ni sebelum raya, bukan raya, dalam masa 7-8 hari kau boleh dapat kereta ni. Lepas tu kereta ni ada songkok. Ting-ting. Kita tengok dulu kecantikan yang ada kepada Toyota. Putih-putih melati, putih-putih sengoti. Yang ni putih-putih melati, putih-putih sengoti. Yang ni 11 bulan, bang. Kau jangan stres, bang. Kisah yang kedua berlaku apabila saya dikunjungi oleh orang Johor. Luaskan kuasamu. Dia nak satu kereta X70 yang mana ada rebate-nya 7,000 bersama dengan duit yang aku bagi. Petrol percuma 2,000. Lepas tu loan dulu aku, babe. Lepas tu dia pergi Johor. Lepas tu saya semain tu, kata, boleh buat lah, saya boleh bagilah 2,000 tu. Lepas tu dah lulus apa semua, nak sign agreement. Yang 7,000 rebate tu, abang akan dapat. Yang 2,000 tu, saya kena berbicara dengan bos saya. Pelik je. Call aku balik ni. Daripada laki, datang jumpa cik di Kanada untuk X70. 30 hari bulan, hari yang terakhir. Bermakna
dia akan dapat keberuntungan dengan rebate-nya 7,000 bersama dengan duit minyak untuk 40 minggu. Wow, 40 minggu babe. Bersamaan dengan 2 rebound. Terima kasih abang daripada Abang Fahmi, tak silap saya, daripada Lakon. Itu adalah kisah kedua yang menarik untuk hari ini. Bang, teman-teman, rakan-rakan, ini adalah Toyota Wish 2018. Kau tengok depan, bang. Cantik, bang. Dipadankan dengan lampu dah tinted, bang. Lepas tu skirting kat bawah, bang. Lepas tu sporting. Walau weh. Lawa tak? Harga untuk kereta ni, teman-teman, rakan-rakan di luar sana, adalah RM64,900 je, babe. RM64,900. Yang ni RM77,800. Mana satu? Kereta ni adalah merupakan dalam sejarah. Susah nak rosak dan tahan lasak. Kisah yang terakhir untuk hari ini yang paling menarik adalah Abang Rozman. Yang beli dengan aku adalah, dia dulu beli dengan saya adalah Irish Whip 2-3 tahun yang lepas. Hari ini teringat anak dia dah ramai, masuk 6 orang ni. Isterinya Kano, aku nak 16. Weh, 16 orang, kena tambah 10. Matilah kau Abang Rozman. Aku kata dia bukan Rozman sekarang ni. Mungkin jadi Superman, pakai seluar dalam kat luar. Untuk menambahkan anak maka pilihan dia adalah Proton Exora. Namun dia pilih yang lebih premium untuk isteri kesayangannya adalah Kak Ma. Dan terus dia bersama dengan Cik Din Kanada yang tuan petabik seperindik. Dia memang setia dengan saya dan dia tak akan dan tak pernah pergi tempat lain. Dia yakin dengan hidup-hidup CDKA. Terima kasih sesiapa yang mengunjungi Destiny Auto ataupun Cik Din Kanada pada Sabtu hari ini yang membuatkan majlis deliver kereta yang dikatakan meriah-meriah dia. WhatsApp segera kepada saya 012340-0034. Sebelum tu, babe, subscribe dulu dan tekan button notification. Kita ramai yang elok-elok. Ting-ting. Berlandas kemampuan.